Hai, berjumpa lagi dengan Mbok Dewor 77. Kali ini Mbok berada di bawah lereng Gunung Wilis ya Lur. Suasananya sangat adem dan segar. Segar banget, luar biasa enaknya. Adem banget suasananya Lur. Enak banget pokoknya. Kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita mau ke puncak Gunung Wilis. Ikutin Mbok terus ya. Itu lihat di sepanjang kiri kanan suasananya, wih, adem banget. Segar banget suasananya. Enak banget Lur pokoknya di sini. Sekarang kita mau nyampe di pintu masuk kawasan wisata Besuki ya. Gak taunya masih tutup Lur. Kita balik lagi. Mungkin Mbok kesininya terlalu pagi kali ya. Kita cari jalan alternatif ya. Let's go. Kita berhenti dulu di sini ya. Kita ngadem dulu. Itu lihat suasananya. Wih, luar biasa Lur. Adem banget. Hari ini kita ada di atas lereng Gunung Wilis. Itu lihat, kita mau ke sana tuh. Mbok bergaya dulu ya, seger banget, Mbok seneng banget. Mbok pengen ke sana tuh, itu tuh, ke puncak itu, ke pemancar itu. Mbok penasaran banget, ingin ke sana, ikutin terus ya. Sebelum kita ke atas, kita lihat-lihat dulu ya hasil karya para pekebun di daerah Gunung Wilis ya. Termasuk ya ini, tempat duduk yang terbuat dari akarnya pinus. Bagus banget kan Lur? Luar biasa itu, bagusnya. Wih, Mbok jadi pengen selfie deh. Mbok selfie dulu ya sama kursi unik. Ini hasil jepretannya, gimana Lur? Bagus nggak Lur? Oh ya, di musim pandemi ini di daerah lereng Gunung Wilis terkenal dengan air terjunnya Dolo. Luar biasa ramenya, hampir sama dengan di daerah Probolinggo atau yang terkenal di sana dengan wisata Gunung Bromo. Dan di daerah Gunung Wilis ini juga terdapat beberapa pemancar stasiun televisi ya guys. RCTI, MNC TV, GTV, Indosiar, dan lain-lainnya. Luar biasa di sini, sangat komplit-plit sekali ya Lur. Dan di daerah sini suasananya sangat seger sekali. Karena kita berada di atas puncak gunung ya. Adem, seger, enak banget. Mbok maju dulu ya, duduk sambil menikmati anginnya yang sepoi-sepoi. Mbok betah banget di sini karena udaranya yang segar sekali. Untuk dulur-dulur yang ada di luar daerah Kediri, monggo bisa langsung di daerah Gunung Wilis ya. Kalau ingin melihat pemandangan atau pesonanya, sangat luar biasa, enak banget. Buat selfie-selfie juga, wih, mantap. Oh iya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya Simbo. Lihat itu awannya. Bagus banget kan? Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Terima kasih. Bye.